Ditipit narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa mengatakan ada dua tersangka ditangkap dalam penggerebekan ini. Keduanya berperan sebagai peracik atau pembuat narkoba. Mereka tengah mengolah bahan baku untuk pembuatan narkoba, lengkap memakai pakaian pelindung dengan masker hazmat. Pengungkapan kasus ini sendiri berawal dari informasi yang diterima dan langsung dilakukan penyelidikan. Sebelumnya pemirsa, Brigjen Mukti Juharsa memberikan arahan kepada anggota saat apel 1 April 2024 lalu kepada jajarannya. Dirinya meminta tidak kendor dalam pemberantasan narkoba walau di bulan Ramadan. Dengan dari BC Jakarta, BC Jawa Tengah, Direktorat Narkoba Jawa Tengah, dan Bareskrim Polri, Staf Puslapor, melakukan penggerebekan terhadap rumah yang berada di Semarang di daerah Banjarmasin. Ya, di sini merupakan adalah tempat pembuatan sabu dan happy water. Ya, di sini disebut juga home industri narkotika. Ya, setelah kita ungkap, ada dua pelaku dan inilah lokasi tempat pembuatan daripada happy water dan sabu.